got them all like mine. Her love's till the end, she's my best friend. Ain't nobody got them all. Halo mama-mama kece. Sejak punya baby, pesinetron cantik Yasmin Wildblood memang cuti dari segala macam syuting. Jadi wajar kalau kita jarang lihat. Nggak terasa, buah hati Yasmin, Serafina Rose atau dipanggil Baby Sera, sudah berusia 1 tahun loh. Wah, gimana penampilan istri Abi Yapto ini dan babynya sekarang ya, Mam? Penasaran? Baru-baru ini, tim Mam and Kids janjian dengan Yasmin dan Baby Sera di tempat baby spa di bilangan Jakarta Selatan. Dan inilah mereka. Hai pemirsa Mom and Kids, aku lagi sama Sera, mau baby spa, mau berenang-berenang sama Seranya mau pijitan. Ikutin terus ya. Wow, penampilan mamah muda yang satu ini memang gak usah diraguin lagi ya Mam. Tetap cantik, tambah cantik malahan. Aura keibuannya itu loh. Dan si baby Sera bigem bingit alias bikin gemes. For your info aja nih Mam, Yasmin rupanya udah lumayan sering membawa baby Sera ke tempat relaksasi bayi ini. Sebab dengan baby spa, bayi akan dirangsang supaya lancar tumbuh kembangnya. Nah, pingin tahu gimana baby Sera di spa? Kita intip aja langsung yuk. Ini lagi kita bukain bajunya, karena Sera udah mau mulai berenang. Dia seminggu sekali tuh ada les berenang juga, jadi dia kalau berenang tuh happy. Cuman ini tadi di mobil baru tidur setengah jam, jadi agak cranky dia. Tasnya Sera mana? Bawa sini aja. No. Wow! Ternyata baby Sera sudah dibiasain berenang loh. Keren. Tapi kok baru aja ditaruh di kolam renang, baby Sera malah nangis. Aduh. Cup. Jangan nangis ya sayang. Tadi Sera gak mau dimasukin ke bathtubnya karena dipakein ban leher. Karena dia kan seminggu sekali udah les berenang. Dan les berenang itu udah gak dipakein ban leher, justru udah dia udah bisa nyemplung masuk sendiri ke dalam air gitu. Jadi tadi dia jadi marah. Oh gitu ya, pantesan. Dan bener aja, begitu selesai keselnya, giliran dipijitin, baby Sera udah asoy gay boy tuh. Perut endut mana perut endut? Mana perut? Ini perut endut nih. Perut endut. Cie, asik bener yang lagi dimanjain maminya. Sang buah hati sudah riang lagi. Yasmin pun tenang dan bahagia. Apalagi kian hari baby Sera tumbuh kian pintar. Bahasa Inggris, little-little sih, I can. Anti Farah mana? Yeay! Pinter banget sih kamu sih. Enak ya Tera ya? I said no. No. Kan makan minyak dong kamu. Bahasa Inggris terus dikenalkan, tapi rupanya gak cuma itu kok. Nih buktinya. Nyun. Ayo.
Salim, mami. Ih, pinter. Kiss mami. Udah bener nih, sama bahasa sendiri kita nggak boleh lupa dong. Betul nggak, Mam? Coba lihat. Wah. Oke, kita udah selesai. Sekarang waktunya pakai baju. Pemirsa Mamen Kids, aku sama Sera udah selesai. Sera tadi udah baby spa, udah pijitan walaupun gagal berenang, tapi tadi seru ya Sera ya. Did you like it? Bye. Ayo bye-bye dulu dong. Bye. Pagi mama-mama kece, ketemu lagi nih bareng sama Dea. Dan hari ini apa? Wah, mau masuk ke dalam. Oke, tapi sapa dulu angkel-angkel sama anti bis tuh. Hai semuanya, hari ini Samantha temenin mama. Ya, kita ada di tempat yang seru banget ya Sam ya. Seru buat mama, seru juga pastinya buat Samantha. Tuh lihat aja, Samantha udah gak sabar mau masuk ke dalam. Yang pastinya nih tempat ini jarang banget ada di Jakarta. Gimana kalau langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Kita lihat aja kayak apa dalam, yuk. Terima kasih. Oke, kalau gitu Mas. Siap. Aman ya berarti semuanya ya? Mm-hmm. Ya udah. Makasih ya, Mas. Thank you. Nah, mama-mama kece, walaupun aku sibuk nih ngurus kerjaan aku, tapi lihat ya di samping. Anak aku, Samantha, happy-happy aja tuh. Sambil dia beraktivitas, pasti dia tetap akan menemani mama-mama kece semuanya di rumah dengan berbagi kisah warna-warni inspirasi keluarga selebriti tanah air, pastinya hanya dalam program Mom and Kid. Dateng. Wow. Makasih ya, Mbak. Ternyata nih enggak cuma tempatnya aja yang keren, makanannya juga enak banget nih, mama-mama kece. Oke deh, setelah ini juga akan ada sebuah kisah dari keluarga selebriti tanah air yang pastinya nih sayang banget untuk dilewatin. Tapi harus sabar dulu nih, mama-mama kece di rumah, karena setelah jeda iklan yang satu ini.